Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundiatul Khairul Sabitri. Saya alumni Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang, lulus tahun 2019 dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja di Puskesmas Sukodono Lumajang. Perkenalkan, nama saya Rafika Nada Devi, alumni Prodi D3 Keperawatan Lumajang, lulusan 2020 dan sekarang juga bekerja di Puskesmas Sukodono Lumajang. Kalau dari saya sendiri, awal ingin masuk di Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang ini memang sudah dari cita-cita awal. Jadi sudah sejak dulu saya sudah ingin masuk di Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang. Kalau saya sendiri memilih Prodi D3 Keperawatan Lumajang itu karena banyak sekali lulusan di sana yang sangat amat berkompeten dan juga berkualitas. Benar sekali. Misi Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang saat ini, Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang sangat membutuhkan tentang misinya, yaitu terkait agronursing. Jadi kita punya kompetensi baru tentang agronursing, berbeda dengan universitas-universitas nasional lain. Dan di sisi lain juga sivitas akademika di sana sangat amat menguasai dan juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Ya. Contohnya di medical bedah, di bidanan, apalagi di keperawatannya itu sudah tidak benar sekali. Kemudian kalau kita jadi mahasiswa di Prodi D3 Kampus Lumajang, nanti kita akan banyak diperserahkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen-dosen. Jadi pengalaman kita banyak dan sangat bisa bertambah dan bisa digunakan saat kita sudah bekerja nanti. Untuk itu, bagi kalian yang akan memilih atau melanjutkan ke perguruan tinggi program studi keperawatan, iya, nggak perlu ragu atau bingung lagi. Iya, nggak perlu bingung. Iya. Memilih kampus, iya. Prodi D3 Keperawatan Kampus Lumajang adalah pilihan yang terbaik. Berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, skillnya juga mantap. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.